Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang lagi nonton di channel Ian Blue 78, channelnya YouTuber Lokos. Masih dalam kondisi sehat bukan? Alhamdulillah kalau teman-teman dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sakit semoga disegerakan sembuh dari sakitnya dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Alhamdulillah hari ini YouTuber Lokos tidak membahas tentang karapan sapi atau pariwisata dan kebudayaan atau tempat pariwisata. Namun saya pribadi, Ian, si pemilik dari channel Ian Blue 78, ingin mengajak teman-teman para subscribers di channel Ian Blue 78 dan mungkin juga yang lagi nonton pada hari ini ingin mengajak teman-teman untuk menyisihkan sebagian rezekinya. Mari kita ikut berjuang, ikut menyumbang dalam penanganan COVID-19 ini, terutama di Pulau Madura. Nah, buat teman-teman, mungkin teman-teman ada kelebihan rezeki, ingin membantu, ingin menyumbang. Channel Ian Blue 78 ingin membuka layanan bantuan. Silakan bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Nanti buat teman, setelah rekening tadi nanti kita terkumpul, rencana saya adalah ingin menyerahkan hasil sumbangan teman-teman, viewer dan subscribers di channel ini, kita akan sumbangkan, kita akan berikan kepada PPNI, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia, seperti ini logonya. Nah, kebetulan kantor pusatnya di Kabupaten Bangkalan itu kebetulan dekat dengan rumah saya. Nah, nanti kita akan serahkan kepada pengurus dari PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nanti kita serahkan di sana, nanti mereka yang akan menyalurkan untuk para garda terdepan, yaitu perawat, dokter. Mungkin mereka akan membelanjakan untuk alat proteksi diri, APD. Karena seperti yang kita tahu di pemberitaan, di televisi, di media sosial, itu para garda terdepan boleh dikatakan sangat-sangat kekurangan dalam memproteksi dirinya, memproteksi badan mereka ketika merawat pasien COVID-19. Jadi saya pribadi, saya mohon kepada teman-teman, para viewer dan subscribers di channel Ian Blue 78, mungkin ikhlas untuk menyisihkan rezeki teman-teman. Dan saya akan membatasi waktunya, yaitu 2 minggu dari hari ini, sejak video ini saya tayangkan. Jadi sekali lagi, mohon bantuannya kepada teman-teman untuk membantu para garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Semoga mereka tetap kuat, tetap berjuang. Kita sambung doa, kita sumbang mereka untuk meringankan beban mereka. Sekali lagi, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya atas nama pribadi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura berjuang melawan COVID-19. Amin.